Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita memasuki persekutuan doa pagi GKI Cimahi tanggal 6 Juni 2020. Sebelumnya kita akan berdoa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah memimpin kami di dalam istirahat kami dari malam sampai pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan hari ini. Dan kami akan memulainya dengan doa pagi bersama-sama di GKI Cimahi ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, Tuhan urapi kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-Ibu sekalian, tema kita adalah Tuhan sedang dalam tanda petik bercanda. Kita akan membaca Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 yang bunyinya seperti demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu sekalian, ada seorang ibu sedang menemani anaknya yang sedang belajar berjalan. Ibu ini nampaknya terkesan iseng dan bercanda kepada anaknya itu. Ibu itu memanggil anaknya untuk berjalan ke arahnya dengan diiming-imingi sebotol susu. Anaknya itu sangat senang untuk mendapatkan susu sebotol sehingga anak itu berdiri dan berjalan dengan tertatih-tatih untuk mendapatkannya. Tetapi ketika anak itu sudah mendekat kepada ibunya, ibunya malah bergerak menjauhi anaknya itu. Sang anak terus berjuang untuk menggapai sang ibunya tersebut untuk mendapatkan susu yang ada di pegangan ibunya itu. Dan sang ibu nampaknya seperti membiarkan anaknya itu terjatuh. Namun sejatinya sang ibu tidak pernah meninggalkan anaknya dan akan segera memeluk ketika anaknya terjatuh. Hal serupa dengan sepenggal doa Jenderal MacArthur untuk anaknya yang bunyinya seperti demikian. Tuhanku, aku mohon janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak. Namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarkan putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Nampaknya Jenderal MacArthur sedang bercanda kepada anaknya, tapi sebenarnya Jenderal MacArthur sangat mengasihi anaknya itu. Apa yang sedang kita alami dalam kehidupan sehari-hari seperti anak yang sedang berjalan dan anak Jenderal MacArthur yang sedang belajar menjalani kehidupannya. Melihat semua ini nampaknya seperti sesuatu yang biasa saja. Tapi kalau kita pada saat mengalami jatuh seperti anak kecil itu, mungkin kita merasakan sakit, kecewa, dan marah. Mungkin kita akan berkata, kok Tuhan membiarkan kita jatuh? Kemudian kita juga akan berkata, kok Tuhan tidak sayang sama kita? Kok Tuhan mencandai kita? Tuhan gak lucu ? Ketika Tuhan bercanda dan membiarkan kita terjatuh, sebenarnya Tuhan bukan ingin kita celaka. Ini juga doa Jenderal MacArthur. Jenderal MacArthur bukan ingin mencelakakan atau menyusahkan anaknya. Tuhan dan Jenderal MacArthur sebenarnya sedang mengajar kita untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh, yang tidak mudah kalah dengan sebuah permasalahan kecil. Tetapi Tuhan ingin menjadikan kita mampu menghadapi persoalan apapun tanpa mengeluh dan putus asa. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin kita celaka, tetapi Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya dan sedang mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang jatuh atau menghadapi persoalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu dan sedang menjaga kita.
Tuhan hanya membiarkan kita dapat melangkah lebih jauh sedikit, seperti seorang anak sedang belajar berjalan. Kita juga pasti pernah melakukan hal itu kepada anak atau cucu kita ketika anak atau cucu kita sedang belajar berjalan. Kita selalu berharap anak-anak kita atau cucu kita bisa berjalan lebih jauh dan lebih jauh lagi. Bukan karena kita tidak sayang, tapi karena kita ingin anak kita mampu berjalan dengan baik. Ini juga yang Tuhan inginkan dari kita sebagai manusia. Dan ketika jatuh, Tuhan pasti memeluk dan menggendong kita. Sebenarnya Tuhan bisa saja menggendong kita terus-menerus sebagai tanda kasih-Nya kepada kita. Tapi apa jadinya kalau Tuhan terus menggendong kita? Kita pasti akan keenakan. Kita nggak mau melakukan apa-apa dan maunya kita digendongan Tuhan terus. Tapi Tuhan memilih untuk membiarkan kita belajar melangkah supaya kita mampu menjalani kehidupan ini dengan iman yang kuat. Tuhan membiarkan kita berjalan dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan karena Tuhan mengasihi kita. Banyak cara Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita melalui banyak pengalaman, persoalan, dan kesusahan dalam kehidupan. Rancangan Tuhan itu tidak seperti rancangan yang kita pikirkan dan kita inginkan. Pastinya rancangan Tuhan selalu rancangan yang terbaik dan terindah dalam hidup kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan kebaikan buat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan kita berputus asa dan tidak berpengharapan, dan terutama jangan malas dalam menjalani kehidupan ini. Meski di masa tersulit sekalipun, sebab ada Tuhan yang menjaga, siap memeluk kita, dan selalu memberkati kita. Tuhan dalam tanda petik bercanda, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, pada saat ini kami mau terus bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami. Kami masih terus diberikan kesehatan oleh-Mu sampai pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kami mau berdoa secara khusus untuk Bapak Suharsono, Ibu Titih Arga Surya, Ibu Heti Kimayanti, Ibu Rita Borunainggolan, Ibu Tancitnyo, Ibu Sri Lianawati, Ibu Kori Carolina, Bapak Limpinghing, Bapak Aan Sombandi, Bapak Sujana, Ibu Sri Wigati, dan Ibu Diah Romondak. Biarlah Tuhan memberikan mereka selalu kesehatan yang daripada Engkau saja. Berikan hati yang penuh sukacita kepada mereka, supaya mereka merasakan ada kasih Tuhan yang luar biasa yang mendampingi mereka. Ya Tuhan, kami juga mau terus berdoa bagi mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkan dan berikan mereka semangat dan pengharapan, karena ada Engkau yang dapat memberikan kesembuhan kepada mereka. Kuatkan dan berikan kesehatan juga kepada para keluarga, agar mereka tetap dapat memberikan semangat dan kasih kepada mereka yang terpapar COVID-19. Kami juga ya Tuhan mau bersyukur karena udah ada begitu banyak orang yang sembuh dari COVID-19 ini. Ini adalah karena kasih dan pertolongan Tuhan saja kepada mereka. Kami juga mau tetap mendukung para dokter dan tenaga medis dalam menangani para pasien yang terpapar COVID-19 dalam doa kami ini, agar mereka selalu semangat dan tetap sehat. Kami juga mau berdoa terus untuk pemimpin bangsa kami, agar mereka terus dapat bekerja keras untuk menangani dan menghentikan wabah pandemi COVID ini. Ya Tuhan, supaya ketika wabah pandemi COVID ini dapat dihentikan, maka kehidupan akan menjadi lebih baik
ekonomi akan kembali stabil, kehidupan sosial menjadi lebih baik, keamanan bangsa ini juga menjadi lebih baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang terdampak dari wabah COVID-19 ini, secara ekonomi, secara sosial, biarlah mereka juga diberikan kekuatan dan dimampukan untuk melangkah lebih jauh dan lebih jauh lagi. Dan kami yakin Tuhan sedang menjaga dan memelihara mereka. Tuhan, pelihara mereka semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Cimahi, agar tetap menjadi saluran berkat-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Berkat kami dan berikan kami terus kesehatan dan kebersamaan bersama keluarga kami. Kami mau menaikkan doa syafaat kami ini melalui satu nama yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.